Kurfi yaumin wa laylah Ca'inu lahu sa'atan aw sa'atin wa ahsanal awqad Dita abrogoha wa atfa'aha wa asdaroha Fi husulil ghalbi kajaw fil lail Beliau mengajarkan seorang waliullah alimam Habib alul haddad Terdiajarkan untuk membuat jikir, untuk berjikir dalam berpikir. Berdun minat tapakur berjikir dalam berpikir, artinya banyak orang berjikir tapi dia tidak berpikir. Hanya Torilcoh bila syariat batilun menyebut asma Allah Ta'ala tanpa syariat agama kesesatan contoh orang tadi ikut jikiran nah, ikut jikiran terus tapi dia nggak paham ya bagaimana sahnya diterima sholat bagaimana sahnya diterima hudud bagaimana sahnya diterima puah puasa dia nggak paham ratusan kali ribuan kali dia berzikir la manfaat tidak bawa kemanfaat manfaatan ah. manfa Ya lagi dia bilang banyak orang ngaji di mana mana yang aneh bingung ngencingi diri ya ngaji di mana mana anak laki itu ngaji di mana mana ngencingnya diri gitu kan itu kenapa karena berzikir ya tidak tapi tidak berpikir makanya dikatakan kata beliau apa kata beliau lima muhabibul haddad tapakur bertak berpikirlah atau tapakurlah pi kuliyom walailah setiap hari setiap malam setiap hari setiap malam Ta'inu lahu sa'atan aw sa'atin wa ahsan yang kau tentukan dari waktu ke waktu. Wa ahsanul awqat yaitu bagus-bagusnya waktu Lita afrogo wa asfaha wa asdaro fi husulil qalbi ka jawfil lail. Bagus-bagusnya berpikir berzikir dan berzikir ber, berzikir dan berpikir pada tengah mah tengah malam tengah malam mutolaah tengah malam tafakur kata Saidina Umar hasibu an kobla an wajinu an an tengah malam dia hisap dirinya ya apa kurang dia dengan Allah apa salah dia dengan Allah apa kurang dia dengan hambanya Allah apa salahnya dia dengan hambanya dengan hambanya Allah. Gitu Kita ya? tengah malam nggak pikir begitu kan? Tuh. Kita merasa hidup selamanya. Kita merasa hidup selamanya. Kan repot. Gitu. Orang kalau udah merasa hidup selamanya Gak akan mati repot. Itu. Itulah kata Nabi Muhammad. Ya. Salah satu yang dilupakan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad akhir zaman ya khibbul hayati wa maut dia cinta ame hidup tapi dia lupa ame kemah, kematian salat buat apa salat kita salat buat apa ya yeah. salat orang boleh buat mati salah ya yeah. salat untuk kita di dunia salat di dunia untuk kita di akhir Ahirot, mati intiqal hanya berpindah daripada dunia ke kubur kuburan salat kita buat menghadap Allah Subhanahu wa taala kata orang ya orang nih ya kata orang yang miskinnya kelamaan ya, yang pakai kelamaan itu kata dia saat dia enggak salat enggak gitu, nggak puasnya, tapi rezekinya, rezekinya ada aja. Inti jangan menilai rezeki yang ada di dunia mesolat, ya. Makanya orang nggak sholat bu, ajaknya luar, luar biasa. Inti jangan lihat rezekinya orang tadi banyak. Allah ulur dia, biar dia berpikir, jangan salah. Nggak ada umat Nabi Muhammad yang miskin nggak ada. Karena yang merasa miskin, miskin terus. Kenapa ya? nggak ada yang miskin. Karena kita punya Tuhan Allah Ta'ala yang maha kah? Kaya. Selesai udah. nggak ada yang miskin. Gitu ya? Gak ada yang miskin. Karena kita punya Tuhan yang maha kah? Maha kaya. Karena kita merasa miskin. Miskin terus untuk selamanya. Karena kita merasa susah. Susah terus. Kita selamanya. Kita nggak pernah bangga kita nggak punya Tuhan yang maha kaya. Harusnya kita bangga menjadi orang Islam bertuhan yang kaya raya segalanya. Wallahi ma wal ar wa huwa Semuanya Allah punya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang menumpuk tumpuk hartanya mati dia. Itu tumpuk hartanya aja. Ya, wa yuhibbul mal wa hisab, dia cinta sama harta, dia lupa hisap. Lul kan, lu cinta harta lu lupa Tadi itu orang yang dia nggak sholat, dia sholat dengan kaya kaya. Ya kita sholat ya karena bakti kita kepada Allah. Allah sebentaran hidup di dunia karena bakti kita kepada Allah Taala. Nakhulak tu jin, insan illa ya, ya, budut nggak Allah jadikan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala aku beribadah kepada Allah subhanahu wa taala itu mahal nilainya sholat orang mau dunianya sebanyak apapun sebanyak apapun dunianya ame sujud se seseorang dia sujud me sujudnya dia mahalan sujudnya dia ketimbang dunianya dia mahalan sujudnya seseorang yang miskin yang bilang miskin ketimbang harta yang kaya raya segalanya paham orang bisa sujud orang bisa sholat bersyukur berarti Allah reda sama berpikir nih orang kalau udah gak bisa sholat segalanya takut-takut Allah benci sama kita Allah orang udah gak bisa sholat gak bisa puasa gak bisa jakat berpikir makanya dibilang tapa tafakur orang udah gak bisa sholat gak bisa puasa berpikir takut-takut Allah ta'ala ngaredo sama dia kan repot Orang masing mau kira Quran, orang masing mau Anuntut ilmu, orang masing mau menjalankan ilmu yang apa dia dapat dari daripada gurunya. Berarti Allah redha sama dia. Kalau orang udah nggak mau sholat ibadah segalanya takut takut Allah nggak re, nggak redha Karena mumpung masing pada minyak menyak pak umur masing pada panjang segalanya, Tau tobat taubat nggak akan diterima kalau ruh udah sampai tengah tenggorokan gak terima udah gitu ya tapakur tengah malam walam ketauhilah anna dunya wa din bagus-bagusnya dunia dan agama maukupun ala sihati tapakur ya berada pada tapa tapakur bagus-bagusnya dunia ama agama ketika orang tadi bisa tapa tapakur Waman utiya Kata Ya barang siapa Ya diberikan haknya Allah beri dia berikan haknya untuk tapakur. Wakola badul arifin sebagian orang-orang orang-orang yang arif, waliullah, rahimahullah. Al pikru sirul galbi. Kenapa kita sudah tapa tapakur? Tapakur itu sirul galbi menjadi lampunya, menjadi cahayanya ha? hati. Astagfirullahaladzim ya Allah Ya, ya. Karena dia biasa sholat Dilupa subuh Gak bangun kaget subuh Astagfirullahaladzim Dia langsung sholat Langsung hu Berhudu Dia kaget Astagfirullahaladzim Gue tadi ngomongin dia gini-gini ya Allah Itu Astagfirullahaladzim ya Allah Cuk. Ya kan Adanya segala kehilapan-kehilapan manusia Yang manusia sifatnya Al-insan malhotok wanis Wanisan nggak pernah luput daripada salah dan lo. Orang kalau ada kesentuh hatinya dengan segala bentuk kesalahan kaget dia manusia itu. Seorang yang tak pernah kaget dengan kesalahan yang ada dalam pati dirinya, oh, tak berpikir dia. Ya nggak sholat biasa aja nyakitin orang biasa aja segala kehilapan yang dibuat biasa aja repot Ya, inti punya motor, inti punya motor, inti pakai motor pasti inti punya rasa. Inti starter motor inti nggak nyala nyala. Ya, starter nggak nyala nyala. Kenapa? Bensinnya ah, habis. Ada bensinnya segalanya. Bensinnya ada. Olinya ah, habis. Gitu ya. Artinya kita menjadi manusia harus punya rasa Kepada diri kita sendiri Atas segala kesalahan Atas segala kekurangan yang kita perbuat Baik kepada Allah dan hamba Dan hambanya gitu ya? Dia punya rasa dengan segala kesalahannya Kaget dia Orang hebat Gitu kan? Hebat Ya, segala urusan dunia ya cepat banget. Ya, urusan hati sendiri Makanya tapakur itu menjadi sirul lebih menjadi lampunya ha? hati. Teranglah orang tadi enak tidurnya, enak makannya. Padahal makannya apa ada rasanya enak. Ya, lihat di sosmed orang tuh cacian makian, cacian makian, cacian makian. Tuh. Ya, di sosmed cacian makian. Mudah-mudahan kita dijauhkan hal-hal begitu. Amin. Allahumma. Amin. Pak Ija Jahaba, Pak Ija Jahaba, faiz do Apabila hilang tu, ya tadi tu suka kecelakaan hilang tu semua faiz akan terang bener. Dia tahu tuh segala kehilapannya, kesalahannya dibuang-buangin. Cek, 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 Terang benderang. Orang mau pikiran, mau doa, mau kemana, ke wali-wali mana juga. Dia nggak pernah dengan segala kesalahan kesalahannya kekurangannya. Nggak bakal sampai. Yang ada kebanggaan, nih, gue foto nih. Ame Habib, nih gue putu nih, Mekiai. Kalau putu, sama jablay mau ngapain Boleh. eh jablay kanan kiri deh. pada telanjang dada mau ngapain kebanggaan ha? Nah. nggak pernah berpikir dengan segala ilmu yang kau beri diberikan kepada gurumu kita menuntut ilmu untuk apa? Tapi apa yang kita dapat untuk kita berpikir dengan segala kekurangan kita. Oh iya, oh iya, ngeh kak kita dengan segala pandangan yang diberikan guru kepada kita, kita mesti ngeh. Ente nggak pernah ngeh, naji lo di mana aja, nggak bakal ketemu. Astagfirullah aja wow, itu. Kalau inti paham Al-Quran, inti paham Al-Quran, inti baca bahasa Arab, nangis inti. Dia baca, ya. Ini saya gua gua perbuat ini. Ya. Ini kesalahan yang Allah larang. Gue lakuin ini. Betul? Inti bisa tersenyum bahasa Al-Quran. Inti bisa tertawa. Inti bisa ketakutan, ya Allah. Ya. Lagi paham tafsir-tafsir Quran Segalanya. Ya. Inti bisa takut, inti ketawa, inti takut, tawa, ketakut. Itu. Jadi gitu. gitu bermakna inti jadi dikatakan tapakur tadi dari belajar tadi apa yang inti dapat? Inti apa? Tapakur dengan ilmu itu dapat. Udah belum yang kemarin-kemarin inti ngaji di mana aja? Udah ada belum mediri inti? Bukan sekedar kebanggaan, ingat setan nangkring 70 setan nangkring di hati ki. Oh, 70 setan bagaimana kita nutut ilmu hanya sekedar kebanggaan dibikin tuh setan tuh biar bangga biar bangga doang tidak ada pengamalan Il dia nutut ilmu pulang dia hilang berapa banyak orang nutut ilmu pulang stuck sejam dia hilang ya nggak berkesan cinta pada guru ya tapi nggak pernah berpikir dengan segala ilmu yang didapat wah ilmu barakah susah ya Allah berhati. apapun yang disampaikan guru daripada pandangan panangan agama daripada gurunya 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 sampai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada muridnya amanah Pak Amin itu amanah yang diberikan pada inti pegang amanah tadi Paham, pa am, pa am itu amanah apapun mau kaji di mana yang daripada guru-guru-guru-guru yang sana sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada inti saking apa berikan diberikan kepada inti saking gurunya sayang sama inti jangan ampe inti tenggelam dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala tuh amanah itu ya kan? Tuh amanah ilmu tuh amanah yang diberikan kepada guru daripada Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya dikatakan al ulama warasatul am warisan tuh amanah nih amanah buat intin ini warisan ini warisan intin nih setiap ngaji di mana mana diberikan kepada diberikan ilmu kepada seorang guru itu warisan amanah dia punya tanah warisan tinggal bangun rumah tadi dikasih tanah lebar ya tuh tanah rumah tadi intin apa green ya rumah tadi intin apa plester akibatnya apa orang buang sampah di si? situ paham ketika segala pandangan-pandangan ilmu yang diberikan kepada guru kepada muridnya tidak ada pengamalan nah ada bedanya seperti tong sampah Deh. ini paham nih ilmu nih Deh. makanya Allahumma salli ala muhammad gitu ya. sedikit ilmu itu berpikir ya Allah, Allah. inti nangis Inti nangis jangan karena nggak punya duit, Ya, inti nangis jangan segala galau segalanya nangis inti ketika inti segala pandangan ilmu yang diberikan kepada guru-guru inti yang ilmu tadi sampai kepada sana kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada pengamalan kepada inti inti nangis astagfirullah ya Allah mau ngaji tiap hari cuma lemes ya Allah akbar inti nangis di situ. bahwa Allah rahmat turun jangan pernah nangis dalam hal yang susah nangis dengan segala kekurangan kekurangan kita yang diberikan guru kita yang ada pengamalan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih gitu ya wa oh Allah eh, bangga ngaji oh nah eh, kucing ngaji bangga kebanggaan adalah pengamal pengamalan adalah kembang pengambaan kebanggaan kita adalah pengamalan yang Allah sedikit ilmu ku amalin ya Allah amalin tuh inilah dikatakan guru sang penyampai yang mendidik begitulah oh, Ya, begitu dah. Ya, siapapun dan diajarkan kepada seorang yang terdidik, dia akan terdidik. Ketika diajarkan kepada seorang tidak terdidik, pun dia tidak ter terdidik. Hanya sekedar jadi kebanggaan lah dia ngaji. Oh, dari mana? Ngaji di sono dong. Ngaji di sono dong. Paham? Ngaji sono dong, ngaji sono dong. Gitu, ya kan? Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad tadi mana tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kayaknya loncat tadi tu Allahumma salli ala. Loncat tadi tu kayak tuh. min kulli khabarin wa qad rada tafakkur sa'atin khairim min ibadatin sanatin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat ente tapakur pada pijau fil lail tangannya malam ente tafakur dengan segala, segala kekurangan Nanti ya Allah dapat lagi gua amanah ilmu itu amanah ingat ya warisan lebih daripada warisan warisan dunia yang dunia semua kita tinggalin semua Allah masya Allah dapat lagi gua pandangan ilmu ya Allah ketika ente truk berpikir tadi menjalankan tadi lebih utama ketimbang seorang ibadah yang 60 tahun di ibadah ya lebih utama ketimbang orang yang ibadah 60 buat apa ibadah nggak pernah berpikir Bulak balik masjid bolak balik talim nggak pernah berpikir Hah? buat apa nggak ada tanda tapakur dengan segala pandangan yang ilmu dia diberikan pada guru tak pernah berbu Allah bang kalau ngaji saya ngaji sana dulu minat guru guru ngasih segala amanah nggak pernah dijalanin betul ini namanya ngaji ya, ya gitu ya ngaji gitu biar kebuka cerk 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 wah itu bang bangga dikit seorang tut ilmu habaan mansuron seperti debu yang ditiup oleh angin amalnya habis semua amal ada kebanggaan sama sekali gitu. Kalau tidak ada pengah, pengamalan, gitu kan? Wakolan si jina Ali karomallah jaha la ibadatan kata pakur kata Imam Ali karomallah jaha Syedina Ali Imam Ali karomallah jaha karomallah jaha tidak dikatakan seorang itu menyembah Allah subhanahuwataala tanpa tabakur tidak dijadikan tidak dikatakan orang tadi menjembah Allah Subhanahu wa taala tanpa tafakur, tanpa berpikir. Ya, tanpa berpikir, Uduh. Tak akan sampai dia kepada Allah taala kalau hudunya aja nggak benar, kencingnya masing diri. Ya kan? tuh nggak pernah ah, tak mau pilih-pilih. Eh, tak mau pilih-pilih yang kerenan dikit, kasih kopi yang leo, biasa aja, pilih-pilih. Mesal pilih-pilih, memang manusia pilih-pilih bergaul pilih-pilih wah ha <gitu>, gitu jadi nggak dikatakan ibadah ketapakur tanpa tapa tapakur al-fatihah oh, jelas.